than this light, 'cause I love the night time. Kita lagi di Yuho lagi. Di mobil trailer. Kita pick up furniture hari ini dari Overrun. Gila ini view-nya. Cantik banget. Hi guys. Loh, kok ke belakang? Halo? 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 Hai. Hai Tenten. Kate. Hai Kate. Kita lagi mau ambil furniture dari beberapa rumah orang. Yeay. Anak sambil nonton. Exciting banget guys. Hari ini aku tuh sebenarnya udah mantau dari kayak semingguan lalu gitu loh. Aku cari kayak di Overrun, aku cari beberapa emang furniture yang aku butuhin. Jadi kayak aku maunya se-smart mungkin lah kalau ada yang aku bisa beli second hand gitu, yang kayak mungkin kayak nggak terlalu mulus atau gimana, tapi aku bisa repaint lagi atau bisa aku kayak tutupin pakai vinyl sticker gitu-gitu. I don't mind juga, yang penting kayak dapet ini juga good deal ya kan. Kita kan semaksimal mungkin nge-save money karena banyak banget emang pengeluaran, apalagi baru pindah kayak gini, banyak yang kita butuhin buat kayak organizing lah, kebutuhan di rumah, kebutuhan bebersih dan lain-lain. Jadinya aku kayak buat furniture karena emang aku juga udah kebiasa nge-repurpose furniture gitu, kayak aku makeoverin. Jadi aku tetap prinsipnya mengeluarin duit sekecil mungkin, tapi value-nya tetap aku dapet tinggi gitu. Banyak banget yang aku temuin nih di Overrun yang kayak emang harga aslinya tuh mahal banget, tapi mereka karena mungkin lo gak butuh atau gimana, di sini tuh kayak bener-bener bisa serendah itu mereka jualnya harganya, padahal bukan yang kayak udah rusak atau apa. Jadi makanya good banget lah aku kayak kemarin jadi ketagihan gitu loh nyari-nyari di Overrun karena udah sering dapetin good deal. Ini dia trailernya, tinggal kita sambungin aja sama mobil seperti biasa. Semangat sayang. Kalau Romeo udah ahli ini, saking seringnya pakai trailer. Terlagi kamu bisa di hire sama U-Haul. Iya bisa, ini mobil ini dari Ethan masih belum lahir, Ethan masih di perut mami nih, kita udah pakai mobil ini buat pindahan ke California. About mobil Mitsubishi bisa juga gak? Bisa juga kok harusnya. Around your arms instead of being lonely, we could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. So guys, kemarin aku lupa ngelanjutin, aku gak nge-vlogin lagi abis kita pick up furniture. Tapi aku mau nunjukin kalian nih salah satu yang kita ambil. Ini tuh dresser Hamness second hand kemarin kita pick up buat kamar Ethan Clayton. Dan aku ngerasa ini tuh kayak udah perfect banget space-nya untuk dresser ini. Jadi aku bakal taruh baju-baju mereka di sini, barang-barang mereka di sini. Walaupun kayak udah gak terlalu mulus-mulus banget, ada kayak beberapa sign of war gitu, tapi ini tinggal kayak kita bersihin banget. Dan mungkin atasnya nih ada kayak sedikit kayak cacat gitu yang aku bisa tutupin juga pakai vinyl sticker. Terus knobsnya nanti bisa kita ganti juga jadi yang lebih bagus gitu. Ini aku ngerasa emang kayak space-nya ada space kecil di kamar Ethan Clayton kayak gini di samping kloset, kayak emang tercipta untuk dresser ini. Jadi aku suka banget. Dan yang terpenting emang banyak storage di kamar mereka biar bisa rapi gitu loh, semuanya ada tempat. Dan salah satu yang kita pick up juga kemarin tuh ini console table. Ini tuh kalau kalian tahu Studio McGee, ini tuh brandnya Studio McGee di Target. Dan ini masih kayak baru juga, masih super bagus, tapi aku belinya cuma kayak setengah harganya dari harga asli. Happy banget temuin ini. Terus enak juga ada laci-lacinya. Dan udah ada kaca juga di atasnya, tinggal kita dekor-dekor, excited banget. Furniture yang kita ambil juga ada kabinet ini, aku suka banget. Kayak warnanya tuh emang senada sama dekor-dekor aku gitu. Dan enaknya juga dia ada laci-laci buat kita store barang-barang. Kayak bisa jadi tambahan junk drawer kita gitu, taruh-taruh baterai atau kabel-kabel gitu loh. Jadi lumayan banget ada extra storage-nya. Ini juga kita beli dari orang yang kayak ngejualnya hampir setengah harga. Bener-bener masih jualnya di box, kayak masih ada boxnya, jadi aku gak ngerti mungkin dia beli terus udah terlalu lama dia belum pasang atau gimana, belum di-build. Akhirnya dia jual di Overrun kayak almost setengah harga, jadi untung banget akunya. Dan next furniture yang kita ambil, ini tuh buat aku taruh di homeschool room. Jadi aku tuh sebenernya udah punya meja ini,
dari apartemen, tapi kemarin pas aku lihat over up, aku ngelihat exactly meja yang sama dan aku pikir ya udah aku pakai dulu aja. Meja ini kayak digabungin gitu buat ditaruh di homeschool room. Jadi kalau kita belajar, dua meja ini udah cukup banget buat kita berempat dan enak juga karena dia tuh ada colokannya gitu di sini. Tuh jadi convenient banget. Kayak so, kemarin kita juga nge-pick meja ini kayak dijual aslinya mah $100, kemarin orangnya cuma jual ke aku $30. Dan by the way, ntar di next vlog ya aku bakal tunjukin kalian update-nya homeschool room. Rocky! Tiba-tiba they sit down like this. Ya ampun. This is rare, aku bilang. Damn, ya aku be like this. Okay, I have a question for everybody. Okay, Sammy is the teacher. Who's the president? Of the president of the United States? Biden. Biden, yeah. What's the year this year? What year is it? Oh, yeah. Good. Spell Blippi. B-L-I-P-P-I. This is really easy. How to spell yes? Y-E-S. Yeah. Yeah. Okay. Negative. M-A-G. M-A-G. Okay. Not quite there yet, but good job. What's the color in American flags? What are the white, red, blue. Yay! Okay. How many states in the United States? 51. Yeah. 50 stars for present. Okay, spell bear. How do you spell bear? Bear. B-E-E-R. Who's the tallest? No, Big Bear. Coba Ethan berdiri. Back to back. Oh, you guys are the same. Well, Ethan lebih tall, little bit. Me. Who's the shortest? Yaya. Okay, all stand up. Who's the shortest? It's Yaya and Sarah. Let's see, who's the shortest? Oh, Yaya. Yes. Who's the youngest? Who's the youngest? Oh, Yaya. Yaya. Who's the oldest? So Natalie's the oldest? Natalie's the oldest! Wow! What season are we in? Fall or winter? Fall! How to spell sour? S-O-U-R. Good job! Yeah, this one is harder. Mole! How to spell suja? How to spell suja? That's easy, spell it, basic. Or basic. Sasuke! Good job, Ethan. Good job, Ethan. Ramai yang gonna teach you something about nursing. What do you do when you fall? Use flood. Use bandage. No. One number. How do you dial 911? 911. What do you press over here if you want to make a phone call? 911. If you need to call 911, what do you do? Oh, good job. Because they can track you. Good job. If you call them, you can get saved. What do you say when you call 911? What do you say? What do you? Got injured. Oh, good. What, they ask, what, do you need police or do you need ambulance? Police! Wait. Ambulance! Hi, Sayan. Hi, guys! Hey, our island is here. Seneng banget, sayang. Akhirnya punya island, walaupun islandnya bukan yang kayak attached di floor gitu. Cuman at least kita ada island. Nih, kayak gini, guys. Kitchen cart gitu lah. Kayak island kecil, yang penting ada tambahan buat kalau kita prep makanan gitu-gitu. Dan ini kayak nge-save space juga karena bisa dilipat gitu loh. Hai sayang, oh you found it, ya ampun gemes banget ya. Boleh sayang, pinter. Iya, excited ya. Excited. Nah ini tuh jadinya bisa dilipat gitu loh guys, tuh bisa di-extend juga kalau lagi butuh extra space, kalau enggak tinggal kita lipat. Jadi nge-save space banget, karena kan space kita emang gak gede-gede banget.
biar kayak kalau misalnya kita pesennya alat kegedean takutnya buka kulkasnya susah yang eh. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Fireworks. Thought nothing could break. Wah, thank you for helping Kak RT. Welcome Kak RT. Wih, rumah jadi loh. Tadi ya. Coba. Gak mau lagi. Pinternya. Gak mau lagi. Temu roda sama roda. Baru dorong. Gitu boleh. Wih. Boleh. Keren. Almost done. Wih, keren sayang. Mami beli kursi yang tinggi. Mami beli kursi yang tinggi. Iya, bisa Mami mau beli juga. Iya benar. Kita geser dikit agak ke sini biar itu enggak sempit. Wih. Sepi banget guys. Ada Island walaupun mini kecil tapi emang this is what we needed karena kalau lebih gede lagi kayaknya bakal terlalu sempit. Jadi ini kayaknya udah perfect banget size-nya. Yang penting bisa ada sedikit storage space buat kita. Tuh. Wow. Bagus ya. Mm-hmm. Terus ada laci juga buat kita taro-taro silverware. Di sini bisa nge-organize sendok garpu. Hai. Hai. Yaya. Yaya benar-benar dia pakai-pakai terus itu dress mau kemana ya? Glasses. Glass drawer. Iya. Yay, ini drawer terakhir habis itu udah. Tolong Yaya, Daddy. Iya, Yaya yang bagian bawah. 300 versus 2400 ya. Iya, crazy. Tas save your money sih. Nih ya, di sini. Ya saya sekarang tuh. Pinter. Ucap ya ya. Ya, lagi ya. Terus ya. Oh, pinter ya nya. Udah. Yeay. Tuh lagi ya. Tuh lagi ya. Tuh. Ucap ya. Kalau ntar udah teenager aja bisa bantuin Mami pakai power tool nih, Be. Right. Oh, kakak itu pinter. Jadi di atasnya ini baru push. Nice. We're done. Bye-bye. Yay, our washer is here finally. Okay, update guys. Ini actually aku baru sempat nunjukin ke kalian laundry room kita. Yang kemarin ada footage washer yang udah nyampe dan sekarang udah kita pakai. Suka banget so far sama washer dryer kita. Dan kita sampai belum copot dong ininya. Plastik-plastiknya tuh. Jadi kayak masih baru banget gitu. Tuh sampai masih ada gini-giniannya. Nanti lagi mau dicopot-copotin deh. Cuman ya ini so far keadaan laundry room kita. Udah ada washer dryer. Udah ada lint bin juga nih. Mesti dibuang-buangin. Yang bekas kalau kita habis ngedry. Ininya harus dibuangin gitu. Debu-debunya. Terus ini barang-barang buat laundry. Sun booster. Stain remover. Ini deterjen. Ada fabric spray. Ini yang buat kita kalau ngeringin juga biar wangi. Ini juga ada ekstra yang kayak alat-alat internet gitu. Romeo yang ngerti, actually kita bakal pindahin, nggak bakal taruh di sini. Kemarin taruh di sini karena orang internetnya pasang tuh di sini nih, di laundry room. Ada kayak emang buat wifi gitu. Jadi rapi juga ketutup dan ada ekstra-ekstra barang. Ini juga mau dicuciin nih. Ini kita punya ekstra curtain dari apartemen kemarin mau kita pakai lagi. Dan ya soon ini mau kita lebih rapiin lagi, mau dibikin kayak lebih cantik. Bakal jadi project lah ya. Yuk kita cek kolamnya ya, yuk. Yes. Yuk kita cek kolamnya, yuk. Ayo. Ayo kita ke kolamnya, let's go. Tadi sama Cici, ayo lihat kolam. Kolam yang itu.
Yuk kita lihat kolamnya yuk. Dan kita mau enggak supaya next time kita bisa berenang di situ. Jadi ingat jangan slide itu rasa. Tapi ayunya. Dingin ya? Ini kolamnya beda. Iya, ini beda lagi. Five feet. Ini bisa buat Tantan, Kobi. Belum, Tantan ini masih belum bisa. Tantan harus jadi 3 feet. Ini beda. Oh, iya juga ya. Oh, ya udah itu nggak apa-apa. Boleh dong, boleh. Time ya lagi. Boleh, coba, coba lagi. Satu, mau wow. Kaki duluan, Tantan. Good job, Tantan. Tantan bisa. Tantan tadi ada di situ. Lihat deh, lihat di situ, oke? Good job, Tantan. Wow. Saya mau climb. Ya iya, takut. Saya bobo situ ya. Nah, bobo sini kita. Hari di bobo sini. Jadi mau duduk. Saya mau bobo. 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 Ini juga mau bobo di sini. Enak bobonya di sini. Tapi enak kuburnya di sini. Tapi Belly udah bobo. Bobo ya. Turun naik. Ini udah mulai berat. Kita mau naik dari dorong. Iya please. Naik dari dorong. Boleh. Boleh dong. Jadi boleh gak dari kayak gini? Jadi pas turun juga gak lepas apa? Jadi kita turun laut. Ya? Slide? Wait, is it Blue Jay? Look, Blue Jay or what? Is it Blue Jay? Jadi aku tetap mau deh. 3, 2, 1. Ready? Nice catch. Oh, almost done then. Yes. Poop. Oh oh. Tantan, catch! Oh my goodness, that was close. That was close, Tantan. Poop. Give me love. Give me all your love. Oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know. Hey guys, so it's the most wonderful time of the year. Kita akhirnya bakal pasang pohon Natal. Ini kayak gitu udah tunda-tunda lumayan lama ya, karena kan mau jadi kayak momen keluarga gitu loh. Tapinya ada aja ntar Romeo harus kerja lah, atau kayak harus pergi kemana tiba-tiba kemalaman. Jadi kita baru akhirnya baru sempetin sekarang, walaupun sebenarnya kita sekarang mau pergi. Cuman udah dijanjiin banget sama anak-anak dari kemarin, dari 2 hari lalu malah. Jadinya udah kita decided biar gak ditagi-tagi terus, pasang pohon Natal dulu. Baru besok kita pergi, kita kayak rencananya pengen celebrate. Ini celebrate yang agak udah overdue ya, karena udah sebulan kita sampai pindah rumah. Cuman pengen celebrate sama anak-anak makan korbek. Celebrate kita pindah rumah akhirnya gitu. Jadi bakal enjoy aja hari ini. Semangat yuk pasang pohon Natal. Coba ya. Wah, cepat banget. Bunuh. Terus. Yes, good job. Udah, di sini. Thank you. Oh, here we go. Yay!
Hey. Yeah, 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 yeah. Hey, hi guys, dulu tuh guys di situ. Hey guys. It's the most. Oh, Alexa, play Christmas songs by Michael Bublé. Bagus banget, bagus banget, lagi mati lampunya, lihat tuh. Yuk kita jalan. Alright, kita sudah on the way guys. Sekarang udah di mobil, pasangan satu lagu Natal ya. Iya. Akhirnya ini udah overdue ya. Kita rayain. Kita mau ngerayain di Corbeck. Nanti aku update lagi ke kalian ya. Hari ini pengen enjoy gitu loh pokoknya. Kayak melepas penat dulu. Sayang kita beberes terus non-stop. Oh sorry. Oke, nanti aku update lagi. Iya, Bi. Udah sama yang kemarin tapi nyampe enak. Ya emang enak. Boleh sih diingkat. You're okay, so don't listen to the words they say. Hey.